Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai ungkapan perasaan Hari Jambi dan Lesti Kejora setelah keduanya lama tak bertemu. Bagaimana ungkapan perasaan mereka tersebut, para sejoli yang sedang dimabuk cinta itu? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kisah kehidupan Hari Jambi semakin menarik untuk terus diikuti semenjak kabar tentang kedekatannya dengan Lesti Kejora yang berhembus kencang saat ini. Cerita tentang mereka menjadi daya tarik tersendiri buat para pengidola keduanya. Pertemuan yang bisa dikatakan cukup singkat antara Lesti dan Hari Jambi, namun dari pertemuan itu meninggalkan kesan yang sangat melekat di hati mereka, tak terkecuali bagi para fans keduanya. Hingga saat ini, mereka begitu diharapkan agar bisa bersatu dan berjodoh akhirnya. Semenjak Liga Dangdut Indonesia dihentikan beberapa bulan yang lalu, foto dan video kebersamaan mereka kian mereda sampai detik ini. Dulu, saat Lida 2020 masih tayang, dokumentasi tentang mereka begitu banyak kita temui di media sosial, baik Instagram, YouTube maupun media lainnya. Desas-desus kabar mereka berhenti sejenak seiring dengan berhentinya tayangan Lida 2020 yang melibatkan mereka berdua. Tak ayal jika antara Hari Jambi dan Lesti Kejora menyimpan rasa rindu yang telah lama tidak bertemu. Kesibukan Lesti Kejora dengan segala aktivitasnya sebagai penyanyi dangdut top tanah air membuat dirinya jarang bertemu dengan Hari Jambi. Ditambah lagi, Hari yang diasramakan sebagai peserta Lida membuat keduanya tak sesering dulu untuk bertemu. Tak heran jika keduanya menyimpan rasa rindu dan berharap agar segera bisa bertemu. Hari mengakui jika dirinya rindu kompetisi, rindu para juri, dan juga rindu pada Lesti Kejora. Hari berharap semoga Lida Indosiar 2020 cepat dimulai seperti biasanya. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai informasi terbaru antara Lesti Kejora dan Hari Jambi. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi di top 9 besar nanti. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.